Mayat tanpa identitas ditemukan di tebing bawah jalan di sekitar tebing Kampung Pasir Randu RT Februari 08 Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Jenazah ditemukan warga pada Sabtu, 17 Juni 2023, kemarin sekira pukul 9 WIB dalam keadaan sudah mulai membusuk. Setelah dirujuk ke RSUD Syamsuddin SH, berdasarkan hasil pemeriksaan awal jenazah tersebut merupakan seorang perempuan. Case Manager Keluhan dan Informasi RSUD Syamsuddin Dr. Rizky Ramadan mengungkapkan, jasad wanita tiba ke RSUD Syamsuddin SH, Kota Sukabumi pada pukul 15.30 WIB diantarkan pengawalan dari Polsek Cisolok Resor Sukabumi. Dia mengatakan, proses autopsi yang akan dilaksanakan hari ini, Minggu, dipimpin oleh dokter spesialis forensik RSUD Syamsuddin Nurul Aida Fatia. Sementara itu, Kapolsek Cisolok, AKP Agung Husaini menyebut usia korban diperkirakan di atas 50 tahun. Saat ditemukan memakai celana warna hitam, kaos coklat, saat ditemukan warga, wajahnya tidak dikenal oleh warga sekitar, hingga akhirnya dievakuasi ke RSUD Syamsuddin SH. Dalam evakuasi pihaknya sempat mengalami kendala saat proses evakuasi, sementara saat ini Minggu, 18 Juni 2023. Jenazah perempuan yang masih misterius tersebut sedang diotopsi di ruang jenazah RSUD Syamsuddin SH. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!